Shalom, saudara, jumpa lagi dalam program Mencari Gembala, dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ada sebuah arti meaning yang sangat luar biasa dengan kata pengurapan. Dalam kata ini, dalam cerita ini dikatakan Samuel mengurapi Daud. Salah satu arti pengurapan adalah paint atau seperti melukis. Saudara tahukah, ketika engkau diurapi oleh Tuhan, hari itu Tuhan sedang melukis hidupmu. Engkau mungkin seperti sebuah kanvas putih yang bersih, gak ada apa-apanya. Detik pengurapan Tuhan turun. Tiba-tiba, tangan Tuhan menggoreskan semua warna dan gambar yang luar biasa. Dan hidupmu berubah. Pengurapan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang-orang di Alkitab adalah orang-orang yang mengalami pengurapan yang luar biasa. Bukan cuma zaman di Alkitab. Pada hari-hari ini pun ada banyak orang-orang yang mengalami pengurapan dan hidup mereka diubah. Catherine Coleman, tiap kali dia akan naik ke panggung untuk dia mendoakan orang-orang sakit. Dia tunggu pengurapan itu datang. Dan ketika pengurapan itu datang, hari itu hidupnya berubah. Dan dia mendoakan orang-orang sakit. Dan orang-orang mengalami kesembuhan. Pengurapan Roh Kudus membuat hidup orang ini berubah. Saudara, detik pengurapan turun dalam kehidupanmu. Hidupmu akan berubah. Seperti kanvas putih yang murah. Detik ada pengurapan datang. Ada lukisan-lukisan luar biasa. Maka tiba-tiba kanvas yang putih itu berubah harga. Menjadi sangat mahal. Sangat berarti. Hidup kita sama. Orang-orang diurapi. Hidupnya akan sangat berarti. Dan hidup menjadi sangat mahal. Saya berdoa, setiap saat mintalah Tuhan mengurapi engkau. Apakah kau seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, bahkan seorang pebisnis, pekerja, engkau perlu diurapi Tuhan dan membuat hasil kerjamu, cara kerjamu sangat berbeda. Semoga renungan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.